Macam biasa guys, pertemuan kita setiap hari, setiap episod, okay. So hari ni guys, kita ada lagi kita nak cerita dan berkongsi. So, apa cerita hari ni? Sebelum saya start guys, minta share, like dan subscribe untuk tanda support kami. Dan jangan lupa tekan button loceng. So guys, apa yang nak cerita hari ni guys? Yes, mengenai EDC. Apa tu EDC? Okay, EDC tu adalah peralatan yang sentiasa kita bawa pada hari. Untuk pakaian harian lah. Contohnya, seperti tools. Okay, jom kita tengok dengan lebih dekat. Apakah barangan EDC yang saya bawa? Everyday carry. Let's go. Di sinilah terletaknya barang-barangan EDC saya. Saya memilih Maxpedition EDC Pocket. Maxpedition EDC Pocket untuk menyimpan barang-barangan EDC saya. Okey, apakah barang-barangan EDC? Okey, EDC sebelum tu guys, EDC ni adalah peralatan ataupun tools yang kita bawa secara harian. Contohnya macam kalau lelaki ni biasalah kan, kita suka membega-bega ataupun membetulkan perkara-perkara macam nak betulkan skru lah, kita gunakan pisau ataupun dan sebagainya lah. Okey, tapi dalam beg saya ni adalah satu beg EDC lengkap untuk kegunaan saya sendiri. Okey, EDC ni dia bergantung kepada orang, apa yang dia suka bawa itulah terletak dalam beg dia. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa yang saya bawa pada setiap hari. Okey, saya menggunakan Bag Maxpedition EDC Pocket. Alright, kita tengok dalam dia. Okay guys, inilah yang ada dalam bag saya. Okay, perkara yang pertama iaitu saya ada pisau lipat. Kita ada folding knife. Saya bawa folding knife brand daripada Spider Core. Alright, okay, folding knife. Ini mudah untuk saya memotong. Alright, kemudian kita letak tepi dulu. Kemudian saya ada multi tools. Okay, multi tools ni tak sah lah kalau lelaki tak ada kan. Ya, dia ada macam-macam lah dekat dalam ni. Kita ada yang paling ketara iaitu plier lah, plier, dan kita ada lagi peralatan-peralatan lain seperti yang di tangan saya ni adalah brand daripada Next Tool. So kita ada lagi satu pisau. Okay, kemudian kita ada gunting dan berbagai-bagai lagi screwdriver dan sebagainya. Alright, dan kemudian saya ada satu unit flashlight yang kecil, brand daripada Nightcore Tiki. Ini sesuai lah untuk saya menyuluh di kawasan-kawasan yang sangat sempit, dengan keadaan yang sangat kecil dan mudah untuk saya ni lah menyusuk tangan ataupun bagaimana. Contoh semua. So, sangat terang. Okey, barangan seterusnya saya ada nail clipper, pemotong kuku daripada Victorinox. Okey. Kemudian saya ada satu lagi flashlight. Flashlight yang agak besar sedikit. Dan ini mampu menjadi lantern, flashlight ini. Brand daripada Nightcore juga. Sangat terang. Di paling low, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. So, kalau dalam keadaan saya pulang waktu malam, kalau kereta saya rosak ke atau bagaimana, saya ada lampu untuk saya repair dan tengok-tengok kereta saya dulu. Dan belakang dia boleh melekat di mana-mana sahaja bahagian ruang kereta kita sendiri. Contoh kalau macam tayar bocor ke, nak tukar tayar tempat gelap, so kita boleh lekat dekat fender tepi tu dan dia boleh dipatahkan untuk menyuluh ke kawasan yang kita nak betulkan sesuatu. Alright, mantap guys. Yang ini brand daripada Nightcore, MT21C dia punya model. Alright. Kemudian saya ada small LED light yang boleh dipadankan dengan power bank. Okay. Dan saya ada sebatang pen, tactical pen. Alright, tactical pen ni dia bukan sahaja mampu sebagai pen, dia juga glass, ada glass breaker. Dia ada glass breaker. Contoh kalau kunci tertinggal dalam kereta, so saya macam tak boleh nak buka pintu tu, so saya terpaksa pecahkan cermin, so saya gunakan glass breaker ni. Brand daripada Nightcore juga. Nightcore NTP31. Alright, juga last but not least, saya ada buku waterproof. Dalam ni saya tinggalkan note-note saya
Macam-macam lah. Contoh kalau macam saya perlukan, kalau saya masuk hutan, saya bawa pack saya ni, kalau saya perlukan bantuan atau apa-apa, saya sesat ke, saya boleh tinggalkan note di mana-mana pokok dan dia takkan, dakwat yang melekat pada buku ni takkan tertanggal. Alright? Okay guys. Itu sahaja guys, peralatan EDC yang saya bawa hampir setiap hari ya. Sebab saya ni jenis yang sukakan adventure dan lasak, dan saya akan drop ataupun pergi ataupun berhenti di mana-mana saja untuk saya pergi mencari sesuatu eh. So saya dengan peralatan yang ni, saya mampu untuk membuatkan, melakukan kerja-kerja saya apa yang saya nak. Dia bergantung, EDC ni dia bergantung kepada setup tuan-tuan sendirilah. Kalau bag macam ni, tuan-tuan nak letak apa yang tuan-tuan nak letak, terpulang. Okey guys, macam biasa guys, peralatan-peralatan ni semua ada di kedai kami. Boleh dapatkan dengan cara yang mudah di dalam web www.korepublic.my, ataupun kami tinggalkan nombor telefon di description untuk anda bertanya dengan lebih lanjut. Okey guys, sampai di sini saja video kita hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain episode.